Nah, ini cuk. Dan kalau kalian beli akun ini, kalian dapat bonus nih di server 59. Dia juga ada cuk. Di server 59 dia juga ada VIP 10 lagi. VIP 10. Dah, itu ya, itu bonusnya VIP 10 di akun. Kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita di Pocket Incoming server 66. Ini server 66 ya. Ada akun lagi, coba ada akun lagi, akun baru. Akun baru. Maksudnya baru mau dijual, coba. Maksudnya baru mau dijual ya. Baru mau dijual, coba. Dia VIP 13 ya. VIP 13 namanya nggak tahu nih. Pakai bahasa Rorono Kenshin kayaknya. Rorona Zoro. Ini lo lihat X Kenshin kan, Kenshin kan ada X-nya kan di sini kan. Samurai. Samurai X. Nggak tahu nih namanya apa ya. Oke, ini dia VIP 13 ya. Dia VIP 13. Dia VIP 13, kita lihat rankingnya. Rankingnya dia ranking 2, sumpah. Ranking 2, cuk. Ranking 2. Oke ya. Dia ranking 2 satu server. Ini mau ngejar ke sini nggak tahu sih, nggak tahu ya, tapi dia punya ho-oh, punya ho-oh, punya ho-oh, itu ya kuncinya, itu cuy, kuncinya itu ya, dia punya ho-oh. Kalau menurutku sih ini recommended banget ya. Sumpah, dia akunnya bagus cuy, akunnya bagus karena ranking 2 cuy. Dia ranking 2 server loh, ranking 2 server. Tapi biasalah ya, dia dia ini karena masih dimainin ya, karena masih dimainin. Kalau nggak ada yang beli nanti ya dia lanjut main, men, dia lanjut main. Maksudnya ini akun serius gitu loh, akun serius ya, karena ini ranking 2 cok, masih dimainin tiap hari. Oke, lihat tabungannya sih nggak ada ya, nggak ada tabungan dia karena emang udah dimaksimalin semua ya untuk ranking 2, udah dimaksimalin semua tabungannya, tinggal itu tadi dong. Oke, kita langsung masuk ke Pokemon ya. Bentar, kita lihat diamondnya ini tinggal 700 ya, diamondnya tinggal 700. Goldnya ada 60.000, 60.000, 62.000, 62.000. Oke, kita lihat VIP-nya. Dia udah 700.000 poin ya. 721.000 poin. Untuk ke apa VIP VIP 14 kan butuh 12.000 poin. Bentar kita jumlahin. Kalau misal kalian beli dan kalian mau naikin ke VIP 14, berarti masih ada, masih butuh berapa duit lagi tuh. Tapi ini yakin murah banget cuk. 12 berarti masih kurang berapa tuh? Masih kurang 680, sekitar 670 lah, 670.000 ya. 670.000 dikali 220. Berapa nih? Lah, bentar, salah, aku salah. 670.000 dikali, kenapa ini kurang sih? Oh, salah. 670.000 dikali 220. Berarti masih butuh, wow, banyak juga ya. Banyak juga, cuma 14 jutaan, sumpah. Oh, salah, 67.000, cok. Goblok. Salah. 67.000 ya. Ya kan 67.000 poin kan? Benar, 67.000 poin. Salah, ini 72.000 ya. Poinnya 72.000. Salah. Pantesan kok 114 juta gitu. 67.000 dikali 220. Jadi untuk kalian kalau beli akun ini mau ke VIP 14 itu masih butuh 14 juta. Banyak ya, cok, anjir. Banyak, cok. Oke, tapi ini udah VIP 13 ya, udah ada Mewtwo harusnya ya. Udah ada Mewtwo harusnya. Di adventure-nya juga udah bisa skip dua kali ya, udah bisa reset dua kali, dan dia masih sama ya, terjebaknya di kutukan Selemens. Kutukan Selemens ini nggak berlaku untuk F2P doang ya, free player doang, tapi Sultan pun juga pada terjebak di sana, cuk. Sultan juga pada terjebak di sana. Oke, itu. Sebelum ke Pokemon ya, sebelum ke Pokemonnya kita lihat yang lainnya dulu, Pokédex. Oke, kita lihat ke Pokédex-nya, lihat ke bonusnya, book bonusnya. Server 66 tuh berarti udah hari keberapa nih? Udah sebulanan lebih ya. Dia ini SP attack ya. Emang semuanya SP attack ya yang paling banyak. Karena Pokemon dengan SP attack itu yang paling banyak emang.
Oke, itu bentar rankingnya tadi kan ranking 2 collection rate ranking 33 ya 184. Mungkin dia males ngevoin Pokemon gitu. Kalian nanti kalau beli tinggal ngevo-ngevoin doang, Cuk. Tinggal ngevo-ngevoin doang. Poke Empire nomor 2 ya unionnya. Ini nomor 1, Cuk. Nomor 1 di Indigo ya, nomor 1 di Indigo. Kalian mau farming Ho-Oh, pakai akun ini gampang banget, Cuk. Tiap hari nomor 1 Indigo. Oke, di sini di stake star stage-nya ya. Bedanya cuman berapa nih? 7, 8, 9, cuman 9 poin sama yang nomor 1 si Donald Trump ya. Donald Trump ini sih harus sumpah. Bagus cok, bagus ya. Master Pass-nya belum ya. Master Pass-nya yang ini dia nggak beli. Oke, udah itu ya. Itu Pokédex-nya. Sekarang kita lihat ke trainingnya ya. Di trainingnya yang pertama kita lihat pasportnya. Pasportnya udah nyampe berapa nih? Fearless Trainer ini 7 ya, udah nyampe ke 7. Udah nyampe level 7 men. Passportnya, talentnya kita lihat udah elemennya udah buka, padahal ini termasuk server baru ya. Termasuk server baru ini dia udah buka yang elemen api ya, karena dia punya Ho-Oh sama water. Water sama api. Kenapa water? Nggak tahu, nanti kita lihat ya. Ini yang psychic juga ya, yang psychic udah dia up. Tapi basicnya pasti oh kan basicnya dia masih belum ya, tapi yang atas ini udah dia fullin semua, dia fullnya attack ya. Ini pasti timnya nanti fullnya DPS pasti nih dia. Tapi nah kan yang defense dia nggak ambil, dia full attack semua, dia forcir ke attack semua ya, dia forcir ke attack semua. Bagus banget ini defense-nya, kita lihat ini udah aktif cuk, udah aktif cuk. Sumpah udah aktif ini ya, Cuk. Ini yang lainnya sih biasa ya, biasa ini sama aja kayak player-player biasanya. Masalahnya ini udah aktif, Cuk. Udah level 1 ya, aktif level 1. Yang legendaris ya, device yang legendaris. Oke, kita lihat tadi atasnya udah kita lihat-lihat. Dia masih ada ini kalau kalian mau tabungan, tapi belum ada Pokemon yang cocok mungkin ya. Belum ada Pokemon yang cocok, Cuk. Ini shot Ho-Oh-nya udah sini. Groudon. Dari mana dapat Groudon? Global kah? Oke, itu ya. Cuman itu aja, Cuk. Cuman itu aja. Ini tinggal 10, ini tinggal 8. Ini 100 nih, kalian tinggal nambahin 50 lagi kalau mau ikut event. Oke, itu tadi tasnya ya. Sekarang kita langsung lihat ke Pokemon-nya. Oke, kita langsung lihat ke Pokemon-nya. Kita langsung disuguhin Ho-Oh. Ho-Oh. Ini Pokemon yang semua orang pengen sumpah, karena Ho-Oh itu nggak tahu ya, dia bisa survive lama banget, Cuk. Ho-Oh ini bisa, dia ini long itu ya, long fight. Dia mainnya long fight, man. Dia bisa sampai turn 11, 12 gitu, kalau sampai 20 turn gitu. Misal solo pun dia juga bagus, dan kalau di tim dia juga bagus, bisa revive-nya itu. Oke, Ho-Oh-nya udah bintang 6 ya. Ho-Oh-nya udah bintang 6, Cuk. Ho-Oh-nya udah bintang 6. Perfectnya ada di SP Attack sama PDF. Kemana Ho-Oh-nya hilang, Cuk? Oh, ini. Legendary. Star-nya udah bintang 6. Levelnya 68 ya. Stage 5. Effort value-nya udah stage 5. Potensialnya udah kebuka sampai level 6 yang terakhir. Nice sekali. Nice sekali. Kita lihat trinket-nya, Cuk. Trinket-nya udah legendary semua ya. Tinggal sih ini doang. Karena ini harus level 70 ya. Harus level 70. Oke, gitu Ho-Oh-nya. Rune-nya kita lihat, oh nggak ada Marvel, mungkin dia kemarin nggak ikut ya, nggak ada Marvel. Ini kenapa dia nggak aktifin ya, kenapa dia nggak ngaktifin ini King Kong-nya? PvP damage reduction, padahal kenapa dia nggak aktifin? Padahal kalau diaktifin CP-nya bisa tambah gede lagi ya, kalau disamain 3 gitu. Ntar ini yang udah sama nih apa nih, ini ya misalnya punch, kita lihat yang punch. Punch. Oke, tinggal satu doang ya, yang dua karena belum ada dua. Oke, yang lain bentar, yang warlike HP ini apa nih? HP PDF damage reduction. Kalau King Kongnya ya, King Kongnya kita change coba, dan dia aktif nih. PVP damage P attack plus 5% loh, P attack plus 5%, tapi dia P attack ya. Bagusan yang tadi berarti, Cuk. Bagusan yang tadi. Karena dia PA attack ternyata. Oke, kita ganti lagi. Sebenarnya mending gitu ya. Kalau kalian udah kebuka rune-nya, mending aktifin 2 ya. Jadi 3-3. 3 ini aktif, 3 ini aktif. Kalau mau aktifin sampai dua-duanya, ini dua-duanya, kalian harus masang 6 yang sama. Oke, itu ya rune-nya. Nggak ada yang Marvel sih ya. Nggak ada yang Marvel. Kenapa ganti? Ini ganti lagi.
change. Oke, ini sekarang Mewtwo-nya ya. Ini Pokemon intinya kita, DPS intinya kita lihat. Mewtwo-nya bintang 9. Assalamualaikum Mewtwo. Oh, ini health itemnya. Oke, health itemnya seperti biasa ya, pakai Rainbow Feeder. Pasti ho, paling cocok emang pakai Rainbow Feeder. Oke, sekarang ke Mewtwo-nya, Mewtwo-nya, Mewtwo-nya. Milt, nature-nya milt ya. Ini nggak ada yang perfect sih, tapi udah hampir mentok semua ya. Kita lihat ini value-nya berapa. Value-nya 163. 163 berikutnya udah legendary, star-nya udah 9 ya. 9 udah kemasukan SP attack ini. Kalau bintang 10 ini crit rate-nya plus 10% lagi, nice banget. Bisa di hybrid ya, tank DPS. Level 69 ini udah stage 5 ya, effort value-nya potensialnya udah kebuka semua dan skill terakhirnya udah bin eh, udah level 9, maksudku level 9. Udah level 9, runestone-nya full epic ya. Dia makainya emang nggak diaktifin. Dia emang full make ungu doang. Nggak diaktifin tapi. Padahal kalau misal ya kita in dia fokus PvP, kenapa nggak pakai PvP damage gitu, PvP attack bertambah. Ini critical, kenapa nggak deadly-nya dipasang 3 gitu ya, biar critical rate-nya nambah gitu. Oke, ini health itemnya pakai power wake, critical hit rate-nya 5,5%, critical hit damage-nya 9%. Oke. Trinket-nya kita lihat level 2 ya, startup-nya level 2, udah legendaris semua bintang 3. Oke, ini bintang 2 rata, ini bintang 3 sama bintang 2. Level 2 ini belum ya, startup-nya baru ini doang yang level 1. Oke, itu ya Pokemon yang lainnya kita lihat. Kita jalan-jalan dulu, kita jalan-jalan. Wow, udah buka Blaziken yang udah bintang 6, 7. Greninja Blaziken bintang 7 ya, tinggal satu lagi bintang 8 aktif pasifnya. NT-nya dia pakai NT ya, bintang 8, Moltres bintang 8. Nice, udah aktif ya skill-skillnya. Wah, ini tinggal OTW Mega, cuy. OTW Mega, tapi kalau menurutku sih nggak worth ya. Nah, ini Skizzer-nya. Kalian kalau mau full Skizzer bisa, ini udah ada Skizzer-nya, udah bintang 5, cuy. Udah bintang 5. Kita lihat ini masih belum ada ya, belum ada karena dia nggak fokus di situ. Mungkin di server ini dengan dua Pokemon ini aja, dua inti DPS ini aja dia udah paling nice banget, cuy. Oke, itu ya Pokemon-Pokemonnya, cuy. Itu dia Pokemon-Pokemonnya. S plusnya itu mungkin dia yang kemarin kayak si Regigas ini mungkin gak ikut ya kan. Yang kemarin lagi kayak Rayquaza terus Lugia itu kayaknya dia nggak, karena ini server baru ya, server baru, mungkin dia nggak ikut juga, nggak kedapetan, maksudnya nggak kedapetan. Oke, itu ya, itu cuy, itu di Pokemonnya. Sekarang kita lihat di arena. Di arena dia nomor 2 ya, nomor 2. Oke, kita lihat historinya. Dia cuman lawan Donald Trump terus ya, lawan Donald Trump terus. Ah, tapi nggak bisa menang-menang, nomor 2. Ini tinggal dirawat dikit lagi ini. The best, the best. Fishing, taruh udah semua ya, adventure-nya udah. Oke, kita langsung lihat Pokemon-nya di arenanya. Yuk, kita lihat di arenanya. Kita lawan si Donald Trump aja yang paling kuat. Donald Trump ini VIP-nya juga sama ya, VIP 13. Men, kita challenge. Ternyata udah itu. Nggak mau ngurangin aku. Nggak apa-apa lah ya, sekali aja ya. Kurangin DM-nya, cuk. Kurangin DM-nya 10 ya. Kurangin DM-nya 10. Oke, kita tes ini Ho-Oh-nya di depan. Bener. Ini Greninja-nya. Nah, belakang aja Anda. Greninja ditaruh depan Blaziken biar nggak langsung mati. Ntar Ho-Oh-nya taruh sini aja. Nah, gini. Nice banget Mewtwo-nya taruh di depan. Jangan-jangan ini Mewtwo-nya kayaknya nggak dibuil, nggak dibuil tank ya. Kayaknya dia dibuilnya DPS. Udah gini aja, gini. Oke, kita challenge. Dia kombonya pakai 3-0 ya, 3-0 atau 3-3 itu kayaknya 3-0. Oke, kita masuk ke dalam pertandingannya. Oke, melawan Donald Trump. Ini Indonesia melawan Amerika. Oke, kita lihat, kita cepetin jadi dua kali ya. Damage-nya 340.000 ya. Mewtwo-nya DPS ya, kayaknya Mewtwo-nya build-nya DPS.
Oke, dia juga punya Ho-Oh ya. Dia punya Rayquaza sama Scizor. Oh, itu sih itu ya. Itu ternyata yang membuat dia itu karena dia makainya Scizor, men. Si Donald Trump punya Scizor. Ini sumpah kalau akun ini pakai Scizor pasti GG banget. Blaziken-nya lihat 300.000. Ini pukulannya tambah lagi 567.000, cuk. Nah, ini ultinya Mewtwo, berapa damage dari ulti? Berapakah damage yang dihasilkan? Dienolin cuy, damage-nya dienolin dong. Gila banget, siapa Lugia? Oh enggak. Kayaknya dia pakai fokus. Fokus band ya, fokus band atau apa yang bisa itu. Lupa aku fokus band kalau nggak salah ya, yang bisa negate attack. Karena nggak ada loh Pokemon yang bisa negate attack ini kayaknya. Emang Suicune bisa nggak bisa kan? Ho-Oh kayaknya juga. Ho-Oh nggak bisa deh kayaknya. Ya, itu pasti dari health item. Oke. Waduh, waduh. Nah ini mulai beraksi ya Scizor-nya, kalau udah mulai beraksi emang mengerikan sekali. Gila ya kan? Yakin bener aku pasti dibantai sama Scizor. Jadi emang nggak tahu ya Scizor ini emang the Lord Lord Scizor ini emang bukan Scyther ya. Nggak usah Scyther itu di Evo aja jadi si Scizor. Nggak usah mikirin speed, mikir damage juga kalau Scizor. Karena bukan support ya, kalau mau cepet-cepetan speed yang CC support gitu nggak apa-apa speed ya. Oke, nice. Ini mah tetap pasti nggak kuat ya, pasti nggak kuat ini. Dia TP sendirian soalnya, TP sendirian. Oke, itu lawan kalian akan dijejelin oleh Donald Trump setiap hari ini. Oke, itu ya cuk. Itu jadi ini, jadi kalau kalian minat dengan akun ini, langsung aja di bawah ya. Oke, langsung di komen, lihat di komentar. Oke, kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan video game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you in the next video. Stay safe everyone. Salam Ampas Gaming. Bye.